Halo teman-teman, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua dimana kalian berada. Teman-teman, banyak yang kepoin saya setiap paginya itu sebelum buka sepatki itu saya ngapain aja. Jadi teman-teman di sini setiap pagi sebelum saya buka sepatki itu saya hancurin dulu esnya. Setelah itu saya datang ke sini dan saya lap-lap outletnya terlebih dahulu. Nah, setelah lap outletnya saya ke belakang untuk ambil kursi plastik yang akan saya susun di depan sini nanti. Yang nantinya untuk orang-orang yang datang minum bisa duduk di sini, atau orang-orang yang tunggu bemo bisa mampir untuk duduk dulu, karena kasihan sekali ya untuk mereka. Nah, setelah itu saya kasih keluar semua bahan-bahan atau barang-barang saya, perkakas-perkakas saya yang ada di dalam booth untuk ditata di atas meja ya. Dan ini esnya sudah saya hancurin. Ini namanya cup sealer. Cup sealer ini adalah alat untuk press cup. Jadi ini semua sudah saya susun sesuai pada tempatnya. Semuanya sudah rapi dan saya sudah siap untuk hari ini. Dan semangat buat saya hari ini. Semoga hari ini sukses dan banyak orang yang beli. Oke, ternyata di depan sana itu ada sebuah orang adik yang mau pesan minum. Nah, di sini kita buat minuman untuk adiknya. Tulisannya itu good mood, good day. Semoga harinya menyenangkan ya. Dan ini minumannya yang dipesan itu Vanilla Blue. Untuk teman-teman yang suka Vanilla Blue, boleh mampir ke Sepatki dan merasakan versi Vanilla Blue di Sepatki. Nah, seperti biasa teman-teman, kita kasih masuk semua bahannya dan kita tidak lupa taburin Oreo serta susu coklat di bagian atasnya biar tambah manis seperti orang yang buat. Oke teman-teman, di sini kita langsung press aja. Setelah itu kita kasih ke kakaknya ya. Ini udah selesai dan mantap. Semoga harinya menyenangkan. Kita langsung antar saja ke orangnya dan servisnya itu harus full. Kita harus langsung antar ke orangnya. Ini teman-teman kalau mau tanya harganya berapa, ini harganya cuma Rp10.000. Tetapi rasanya tidak main-main ya. Untuk teman-teman yang belum mampir, galang tunggu di Sepatki ya. Segera mampir ya teman-teman ya. Karena kalau kalian tidak mampir, kalian lebih besar. Oke teman-teman, outletnya itu di Cabang Bayangkara, depan Rumah Makan Padang 2, dan saya tunggu di sini.